Skoliosis adalah salah satu bentuk kelainan kurvatura tulang belakang, di mana tulang belakang membengkok ke samping. Skoliosis pada vertebra torakalis, artinya skoliosis tersebut terjadi pada tulang belakang bagian torakal, bagian punggung atas. Penyakit skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang, yang ditandai dengan tulang belakang melengkung ke arah samping. Namun pada penderita skoliosis, tulang belakang melengkung ke arah samping. Jika diperhatikan, tulang belakang akan membentuk huruf S atau C. Kebanyakan kasus gangguan muskuloskeletal jenis ini bersifat ringan. Akan tetapi seiring dengan bertambahnya usia, biasanya lengkungan tulang punggung berpotensi memburuk. Muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Tulang punggung dengan lengkungan yang cukup parah dapat mempengaruhi kinerja organ vital di sekitarnya. Jenis-jenis skoliosis. Penyakit skoliosis dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Skoliosis kongenital. Kelainan tulang belakang ini terjadi karena janin tidak sepenuhnya mengembangkan vertebra secara sempurna di dalam kandungan. Tipe penyakit skoliosis ini umumnya terjadi pada bayi yang baru lahir. 2. Skoliosis idiopatik. Jenis skoliosis ini umumnya terjadi pada anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan. Kondisi ini lebih banyak ditemukan pada anak-anak yang berusia 10-18 tahun. 3. Skoliosis degeneratif. Kondisi ini lebih banyak ditemukan pada orang dewasa yang pernah mengidap skoliosis sebelumnya. Tulang belakang penderita akan mengalami aus seiring dengan bertambahnya usia. Kondisi ini menyebabkan tulang belakang pun menjadi bengkok. 4. Skoliosis neuromuskular. Jenis kelainan tulang belakang ini disebabkan oleh kelainan pada sistem saraf atau sistem otot. Biasanya berkaitan dengan penyakit cerebral palsy dan spina bifida. 5. Skoliosis sindromik. Kelainan tulang belakang tipe ini terjadi akibat adanya sindrom yang dimiliki seseorang seperti gangguan jaringan ikat atau sindrom Marfan dan Ehlers-Danlos, trisomi 21, Prader-Willi, sindrom Rett dan Beale syndrome. 6. Kyphosis Kewermann. Kyphosis Kewermann merupakan jenis kyphosis yang ditandai kelainan struktur tulang belakang. Penderita kyphosis jenis ini memiliki struktur tulang belakang yang agak bulat, sehingga postur tubuhnya menjadi membungkuk. Jenis ini terjadi ketika bagian depan tulang belakang tumbuh lebih lambat dibanding dengan bagian belakang pada masa anak-anak. Hal ini menyebabkan tulang belakang bagian depan menjadi lebih kecil, sehingga tulang belakang pun menjadi melengkung. Penyakit skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang cukup umum terjadi. Gangguan pada sistem rangka, terutama pada tulang belakang jenis ini, dapat menyerang bayi yang baru lahir, anak dalam masa pertumbuhan, dan orang dewasa hingga orang yang sudah lanjut usia. Tanda-tanda dan gejala skoliosis. Pada kasus ringan, skoliosis kadang tidak menimbulkan gejala dan tanda-tanda pada si penderita. Namun, gejala ini bisa diamati oleh orang lain lewat tampilan fisik yang berubah pada si penderita. Beberapa gejala atau ciri-ciri skoliosis tersebut yaitu bahu miring.
pinggang kiri dan kanan tidak sejajar. Satu pinggul lebih tinggi dari pinggul lain. Adanya tonjolan tulang belikat pada satu sisi tubuh. Satu kaki memiliki panjang yang berbeda. Posisi kepala tidak berada tepat di tengah pundak. Hampir 23% orang yang menderita kelainan tulang belakang jenis idiopatik mengalami nyeri punggung, kesemutan, dan mati rasa. Pada kasus yang parah, skoliosis bisa menimbulkan gejala berupa tulang belakang yang seakan terlihat melintir, yaitu tulang belakang melengkung ke sisi tubuh yang kadang membentuk huruf S ataupun C. Ciri-ciri skoliosis lainnya adalah penampilan kulit pada tulang belakang yang berubah, seperti adanya area kulit yang masuk ke dalam atau bercak berbulu. Penyebab skoliosis. Penyebab penyakit skoliosis secara umum tidak diketahui. Namun, ilmuwan berpendapat jika penyakit ini kemungkinan besar keturunan dari keluarga. Sementara itu, penyebab skoliosis yang kurang umum adalah 1. Kondisi neuromaskuler. Kondisi yang menandakan adanya gangguan fungsi saraf dan otot, seperti distrofi otot atau cerebral palsy. 2. Cacat bawaan lahir. Kondisi ini menandakan perkembangan tulang belakang yang tidak sempurna saat janin berada di dalam kandungan. 3. Cedera pada tulang belakang. Terjatuh dari tempat tinggi, kecelakaan. Tertimpa benda berat di punggung atau infeksi pada tulang belakang, bisa menimbulkan cedera tulang dan jadi penyebab skoliosis. 4. Osteoporosis. Osteoporosis dapat membuat tulang mudah patah dan membuatnya melengkung berlebihan. Faktor-faktor risiko skoliosis. Selain penyebab, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena kelainan tulang belakang. Faktor risiko dari penyakit skoliosis adalah 1. Usia. Meskipun dapat terjadi pada usia berapapun, kelainan tulang belakang ini umumnya muncul di usia anak mendekati masa puberitas. 2. Jenis kelamin. Anak laki-laki atau perempuan memiliki risiko kelainan tulang belakang yang tidak jauh berbeda. Akan tetapi, anak perempuan memiliki risiko jauh lebih tinggi pada tingkat keparahan pada laki-laki, sehingga membutuhkan perawatan lebih dini. 3. Riwayat kesehatan keluarga. Sebagian kecil kasus anak dengan kelainan tulang belakang ini memiliki anggota keluarga dengan penyakit yang serupa. Komplikasi skoliosis. Kelainan tulang belakang yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan komplikasi. Bahaya komplikasi akibat skoliosis yang umumnya terjadi adalah kerusakan jantung dan paru-paru. Pada kasus yang cukup parah, tulang belakang yang melengkung dapat menekan tulang rusuk, sehingga ruang yang dibutuhkan bagi jantung dan paru-paru akan menyempit. Hal ini berisiko mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan dan masalah pada peredaran darah. Masalah tulang punggung. Hampir seluruh penderita skoliosis, bahwa kondisi penderita sakit punggung yang bersifat menahun, bisa mengganggu berbagai aktivitas, bahkan pada saat tidur di malam hari. Penampilan buruk. Apabila kondisi penderita semakin memburuk, akan terjadi perubahan-perubahan fisik yang cukup jelas. Seperti bahu atau pinggang yang tidak rata, tulang rusuk menonjol, atau pinggang miring ke salah satu sisi.